Di nararaga kunjungan kerja ka Cimahi, Presiden Joko Widodo masrahkeun bantuan program Keluarga Harapan atau PKH di lapang Raja Wali Cimahi Poe Rebo Mangkukna. Yang paling penting dalam posisi kondisi ibu hamil, anak kita yang berada di kandungan ini jangan lupa gizinya. Kalau kita punya anak usia balita juga jangan sampai lupa gizinya. Ya, penting tuh. Ini penuh dengan persaingan. Di sekolah bersaing pinter-pinteran. Nanti kalau bekerja bersaing pinter-pinteran juga. Oleh sebab itu anaknya jaga gizinya. Kalau anak gizinya baik, anak kita sehat, buat pinter itu lebih mudah. Kementerian Sosial ngancokeun waraga 28,3 triliun pikeun bantuan PKH dina taun 2020. Total bantuan yang disalurkeun pikeun PKH hambalan hiji nyaeta 172 miliar. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.